Astaga. Kalau kamu pengen cium, jangan dicium. Iya, Bro. Astagfirullahaladzim. Tante-tante. Iya, Bro. Biarpun setelan kamu tak tetang kayak gini. Astagfirullah. Jamin kamu bakal dapat berondo. Seperti dia. Dia juga berondo. Astagfirullahaladzim. Ini darah sekali. Bukan, ini meduda. Gimana kan Andi? Langsung gerbek apa gimana? Kita samperin aja. Kamu harus nurut sama kami. Kita dengerin dulu. Apa modusnya? Oh iya. Mereka fokus sekali kayaknya. Gak nyadar kita datang. Gak apa, liatin aja dulu apa yang mereka lakukan. Kalau misalkan mereka mau ngapa-ngapain, macam-macam, baru kita langsung gerbek. Iya. Cium kan Andi, cium. Allahu Akbar. Kan Andi. Ya sepertinya ditidurin itu kan. Ya, ayo, berarti kita langsung ke sana. Enggak benar ini mah. Astagfirullahaladzim. Eh, lagi ngapain kalian? Apa kamu ganggu-ganggu? Ganggu-ganggu. Udah kayak binatang saja. Istighfar. Itu, kalian ngapain itu perempuan? Saya tidak apa-apa. Kami mau meritualkan dia. Saya tahu tadi lewat saya kelihatan. Kalian membicarakan sesuatu. Hei, kamu itu siapa? Tidak perlu tahu saya siapa. Lepaskan perempuan itu, kasihan. Tidak, itu milik saya. Milik kita berdua. Belum aja dipakai, kamu sudah mengganggu. Kalian apain itu sampai pingsan seperti itu? Apa kalian gendam? Gendam dari mana? Tante itu datang kemari, sengaja. Ya. Pengen melayani saya berdua ya? Bukan, dia punya permintaan. Iya. Dia pengen laku sama... Berondong. Ya, syaratnya harus kayak gini. Kamu jangan ikut campur, udah pergi aja. Astagfirullah. Tidak mungkin, saya tadi lihat itu baik-baik aja. Si ibu-ibu itu, teteh-teteh itu baik-baik saja, biasa kayak gini. Tapi setelah saya kemari, kalian apain sampai pingsan seperti itu? Saya mau ritual, kamu ganggu belum selesai. Saya juga tidak gegabah. Saya juga tanya dulu sama orangnya. Apakah mau kamu dipakai dulu? Mau katanya. Mau. Ya, untuk apa? Ya itu syaratnya. Syarat untuk apa? Untuk laku kepada berondong-berondong. Astagfirullahaladzim. Kalian benar-benar biadab. Karena tante-tante ini udah keriputan. Eh, harusnya kalian itu sadarkan tante-tante itu. Kasih tahu bahwa perbuatan itu tidak baik. Kalian malah ngasih jalan kesesatan kayak gini, ha? Udahlah. Kamu pergi aja. Jangan ganggu kami. Tidak, saya tidak akan pergi. Lepaskan dulu perempuan itu. Lepaskan ibu aja, itu. Celanamu buka aja. Ya saya yang ngurusin ini. Astagfirullahaladzim. Tapi gak bakalan enak kalau ada yang ngeliatin. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Rabbi. Eling, kalian sudah kayak orang gila. Astagfirullah. Udah kayak binatang. Nonton. Saya gak akan nonton. Saya ingin ibu-ibu itu dikembalikan. Udah ya. Paham. Belum pakai. Saya juga belum pakai. Eh. Jangan deketi ibu-ibu itu. Awas kalian, jangan sampai kesabaran saya berubah jadi kemarahan. Ya, terserah. Saya datang ke sini baik-baik loh. Bisa apa kamu? Iya. Kamu itu nggak bisa apa-apa. Iya, saya memang nggak bisa apa-apa. Tapi saya akan mencoba. Coba aja kalau bisa. Demi sebuah kebenaran, saya akan selalu mencoba. Iya. Kebenaran. Yang ada, kamu malah mengganggu. Ya nggak apa-apa kalau mengganggu perbuatan tidak baik seperti ini. Jangan ganggu kesenangan kami. Astagfirullah. Juga tempat yang enak-enak. Ada manusia ini datang tiba-tiba ganggu. Waduh, pantatnya super. Astagfirullah. Dime.
Istighfar. Sudahlah, sadarkan dulu ibu-ibu itu. Lalu suruh pergi. Kasihan dia. Ini dalam ada ritual keilmuan saya, makanya dia pingsan. Sadarkan aja sendiri kau bisa. Enak aja. Sudah kamu pakai dua wanita ini suruh kabur, tidak akan. Ya. Coba aja sadarkan sendiri kau bisa. Terus mau apa sekarang? Ya. Mau kalian hentikan semua ini? Ya udah, lawan dulu kami. Ya sudah. Pakai saja dulu dia yang lawan saya. Tidak akan bisa memakainya sekarang karena ada orang ini. Orang ini lumayan juga. Cuma gak bakalan hidup juga. Setelah orang yang diambil mana hidup. Selain banyak cabul, kalian juga banyak bacot ya. Ayo, bisa buktikan. Bisa apa kamu? Yara deep, 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 yara de
Allahu Akbar. Astagfirullah. Bu, mau kemana Bu? Bu, gak usah lari, saya bukan orang jahat Bu. Teh. Teteh. Kabur. Dia mau kemana? Ini semua gara-gara kamu. Barusan pas saya gunakan salah satu jurus langsung bangun. Berarti benar kegendam mereka. Hebat juga kamu bisa menyerang. Kemana tadi sih? Malah kabur. Tidak bisa dalam enteng. Ilmu apa barusan? Kau sudah bisa menyadarkan dia? Ilmu Allah. Ya udah, jangan sombong kamu. Saya tidak sombong, bahkan dari tadi saya baik-baik saja. Makanya, sudahlah. Sekarang, kalian kembalilah ke jalan yang benar. Sudahi ritual-ritual seperti ini menyesatkan manusia. Ya. Saya bicara enak manusia. Astagfirullah. Nih, kalian harus tahu, tidak ada daya dan kekuatan melebihi kekuatan Allah. Tidak mungkin, saya tidak percaya. Itu hanyalah akal kamu itu yang sosokan bawa junjungan itu. Kami lah yang lebih kuat. Ya. Mana mungkin ada yang lain? Junjungan kami yang lebih kuat. Iblis. Tidak ada yang lain yang lebih kuat kecuali kami. Astagfirullah. Hati-hati kan di. Bismillahirrahmanirrahim. Sudahlah, lebih baik kalian menyerah. Kalian sudah buktikan kan kekuatan Allah itu maha segalanya. Kami sudah tangguh. Lebih baik kami mati. Astagfirullah. Ya sudah, maju ke sini, ngapain ngumpat-ngumpat? Ayo. Lawan aja. Atau cuma segitu nyalinya? Sini, ayo. Lawan saja. Bunuh saja. Ya sudah, kalau mau ngumpat sana. Pergi. Kalian gak akan bisa kabur percuma. Saya sudah perisai tadi. Wilayah sini sudah saya pagar agar kalian gak bisa kabur. Saya tidak akan pernah kabur. Saya adik kakak bersaudara berjanji lebih baik mati daripada bertobat. Adik kakak bukannya ke masjid malah melakukan hal-hal cabul seperti ini. Enak. Allah.
Allah. Allah. Allah. Alhamdulillah. Nanti mau dibiarkan atau gimana? Enggak baik juga kalau diangkut. Diangkut. Sudah digendong. Gendong aja. Dua nih, yang di satu. Saya satu gendong bawa ke pemukiman. Atau kita cari warga aja. Biar kita gak capek-capek. Jadi warga kesini, jadi nanti kita klarifikasi, kasih tahu ya seperti apa kronologisnya. Mudah-mudahan itu si perempuan tadi juga belum terlalu jauh. Jadi kita kejar. Nanti Kang Andi cari warga, saya ngejar ibu-ibu yang tadi dulu ya. Sudah, ayo.